Kita ke sorotan berikutnya, saudara. Misteri penculikan siswa SMA di Cimahi, Jawa Barat akhirnya terungkap. Korban ternyata diculik seorang pria yang dikenalnya di media sosial. Pelaku ditangkap polisi di daerah Bekasi, Jawa Barat. Satreskrim Polresta Cimahi harus membuka paksa pintu untuk menangkap pelaku penculikan anak di bawah umur. Tersangka ditangkap polisi setelah sempat melarikan diri ke wilayah Bekasi. Pelaku sempat menolak saat akan ditangkap polisi. Namun setelah petugas menunjukkan bukti rekaman CCTV, pelaku tak bisa mengelak. Tersangka langsung dibawa ke Polres Cimahi untuk dimintai keterangan. Ia terancam pasal penculikan dan tindak asusila dengan hukuman 15 tahun penjara. Dari rekaman CCTV terlihat pelaku dan korban bertemu di salah satu minimarket di Cimahi, Jawa Barat. Korban yang masih menggunakan seragam sekolah bertemu dengan pelaku dan tak kembali lagi ke rumah. Pelaku dan korban diduga baru kenal lewat media sosial. Penculikan ini terungkap setelah polisi mendapat laporan dari orang tua korban. Polisi menyebut pelaku sempat mengancam korban jika tidak menuruti keinginannya melakukan tindakan asusila terhadap korban. Di bawah itu sempat diancam. Diancam menurut keterangannya adalah kalau dia tidak menuruti apa yang dia mau, ya, apa yang sama pelaku mau, nanti keluarganya akan disantet, menurut keterangan seperti itu.